Sementara itu, had usia maksima penggunaan kenderaan dalam kelas taksi dan e-hailing juga dilanjutkan daripada 10 tahun kepada 15 tahun berkuat kuasa 1 Januari 2023. Dasar itu terpakai ke atas kenderaan e-hailing di seluruh negara dan semua taksi di Semenanjung Malaysia. Ini bermaksud mana-mana kenderaan yang hendak dilesenkan bagi tujuan taksi dan e-hailing mesti berbuat demikian sekurang-kurangnya setahun sebelum had usia 15 tahun. Dengan ini, pihak kerajaan membenarkan kenderaan yang telah mencapai had usia 10 tahun terdahulu namun masih belum mencapai usia 15 tahun untuk kembali beroperasi. Jelasnya, penggunaan kenderaan taksi dan e-hailing sentiasa tertakluk kepada kelulusan pemeriksaan berkala bagi memastikan hanya kenderaan yang mematuhi syarat teknikal dan ciri keselamatan dilesenkan untuk beroperasi berada di atas jalan raya.